Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945, kita telah menetapkan sebuah dasar negara yang bernama Pancasila. Secara historis, ada tiga rumusan dasar negara yang diberi nama Pancasila, yaitu pertama, rumusan konsep Bung Karno yang disampaikan pada pidato tanggal 1 Juni 1945, berarti belum merdeka kita dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau yang disingkat BPUPK. Setelah itu, yang kedua, rumusan oleh Panitia 9 yang juga diketuai oleh Bung Karno dalam Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945. Dan yang ketiga, rumusan final pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 yang juga diketuai oleh Bung Karno. Namun, Pancasila bangsa Indonesia hanyalah ada satu, tidak ada dua, juga tidak ada tiga, yaitu Pancasila sebagaimana yang sila-silanya termaktub dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Proses pembentukannya dimulai dari pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945, kemudian berkembang dalam naskah Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 oleh Panitia 9 hingga tercapai konsensus nasional tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan. Sehingga keseluruhan proses tersebut harusnya selalu kita maknai sebagai satu kesatuan proses lahirnya Pancasila sebagai dasar negara oleh para pendiri bangsa. Saudara-saudara sekalian yang saya cintai dan hormati, sebangsa dan setanah air. Dengan demikian, dari keseluruhan dokumen otentik sejarah pembentukan Pancasila sebagai dasar negara tersebut, memang faktanya Bung Karno telah menjalankan suatu peran yang sangat strategis yang disebut sebagai causa prima lahirnya Pancasila, dasar negara Indonesia merdeka. Sekali lagi, selamat hari lahir Pancasila yang ke-76. Mari camkan dan amalkan Pancasila dalam tindakan yang bersatu secara bersama-sama bergotong royong dalam sebuah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara demi Indonesia yang tangguh. Demikianlah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Patriot proklamasi.
Halo Sobat BKN semua, apa kabar? Kembali lagi bersama kami, channel BKN PD Perjuangan. Di bulan Juni, bulan Bung Karno hari ini, channel kami akan coba menyuguhkan tentang bagaimana narasi-narasi Bung Karno pada masa hidupnya yang penuh dengan cerita, penuh dengan inspirasi, dan penuh dengan kebanggaan-kebanggaan yang akan bisa menjadi inspirasi anak-anak muda zaman sekarang. Nah, teman-teman milenial, Sobat BKN semua, hari ini kami sengaja mengundang Bung Boni, narasumber spesial, muda, hebat, berbahaya, yang menguasai narasi-narasi Bung Karno tentang sejarah dalam tema kita hari ini pada saat Bung Karno ngekos. Nah, ini menarik untuk para milenial saat ini, bahwasanya ternyata Bung Karno, proklamator kemerdekaan Indonesia, bapak bangsa kita, pernah juga ngekos. Nah, cerita ngekosnya bagaimana? Bagaimana pada saat Bung Karno di kosan, temennya siapa aja? Dia dulu kosnya di mana? Dan apakah pada saat Bung Karno sama kehidupannya seperti anak kos zaman sekarang? Makannya apa? Bayarnya berapa? Nah, Bung Boni sudah hadir bersama kita. Terima kasih Bung Boni sudah mau hadir di channel kita untuk membagi pengalaman-pengalaman sejarah tentang Bung Karno di channel BKN PDI Perjuangan. Langsung saja, terima kasih Bung Boni sudah hadir. Bung Boni ini sudah tidak Bung asing Beno. Lagi buat saya pribadi sebetulnya. Beliau ini salah satu mentor saya dalam sejarah. Iya. Tapi kali ini khusus buat sobat-sobat BKN, kami hadirkan semacam behind the skin-nya Soekarno. Kalau kita sering belajar tentang Soekarno, tentang masalah kewibawaannya, hari ini kita akan kuliti tentang Bung Karno, bagaimana Soekarno dalam pada masa muda. Kira-kira begitu Bung Orni ya. Boleh. Terutama pada saat ngekos. Iya. Ya. Gimana Bung Boni, tolong kasih kita gambaran. Sebagaimana anak muda zaman sekarang yang juga harus menempuh pendidikan di kota lain, tentu ya. Bung Karno perlu tempat tinggal, ya. Perlu shelter, perlu rumah di mana dia harus tinggal. Ketika dia di Surabaya, dia pernah in the kos. Jadi kalau kita ngomong kos, ada beberapa periode Bung Karno sebagai anak kos. Okay. Dia selepas lulus dari European Slager School, sekolah dasar untuk bangsa Eropa, tapi karena dia punya kemampuan bahasa Belanda dan punya fasilitas untuk masuk ke sekolah itu di Mojokerto, tahun 1916 dia ke Surabaya. Nah, di Surabaya ini ayahnya, jadi Raden Sukeni, ayahnya Bung Karno itu berteman baik dengan tokoh syarikat Islam Haji Umar Said Cokroaminoto. Oke. Nah, karena perkawanan baik itu, kemudian Bung Karno kos di rumahnya Pak Cokro. Oke. Jadi tahun 1916 itu Bung Karno ke Surabaya ngekos di rumah Pak Cokro. Kemudian di rumah Pak Cokro itu Bung Karno berinteraksi juga dengan yang lain. Nah, kalau dulu istilahnya itu bukan sekedar ngekos, tapi ada satu istilah namanya bayar makan. Bayar makan. Apa itu bayar makan? Bayar makan itu anak-anak waktu itu yang sekolah. Bung Karno waktu itu di Surabaya sekolahnya di HBS atau Hoher Burger School. Jadi sekolah untuk rakyat yang dipertinggi ya, sekolah menengah ya. Oke. Jenjang pendidikannya SMA mungkin ya. Setara SMA. Setara, ya. Oke. SMA waktu itu 5 tahun Bung Karno sekolah di sana, dan di rumahnya Pak Cokro itu ada ibu kosnya namanya Ibu Suharsikin. Nah, dia bayar makan. Jadi bayar makan tuh istilahnya dia tinggal di pondokan. Oke. Dan juga ikut makan di situ. Nah, jadi bayarnya satu paket. Ya kan? Kalau dulu kan belum ada pakai HP ya untuk pesan makanan gitu. Nah, jadi dia makan di situ. Nah, dia tinggal di sana itu bersama beberapa orang yang saya masih ingat tentu dari catatan sejarah karena saya belum hidup masa itu ya. Ada Herman Kartowisastro, teman-temannya nih. Temannya. Okay. Herman Kartowisastro itu kan kemudian menjadi duta besar nanti di masa kemerdekaan. Oke. Okay. Kemudian ada Suharli. Nah, di situ mereka berinteraksi, dan yang lebih penting juga itulah masa penting bagi Bung Karno di dalam pendidikan politiknya. Oke. Nah, jadi dia pendidikan politiknya sebagai anak kos dari seorang tokoh pemilik kos-kosannya, rumahnya itu tokoh syarikat Islam yang cukup terkemuka dan juga terkenal waktu itu. Jadi kalau ditanya kapan dia kos, 1916 ketika dia mulai menjadi siswa di Hoger
Burger School atau HBS Surabaya sampai dengan 1921 kira-kira. Okay. Jadi sekitar 5 tahunan ya dia kos di situ. Kira-kira seperti itu, Bung. Nah, gini Bung Boni. Ini kan kita berbicara kos ya. Ini seorang Bung Karno yang kita bahas nih. Yang kita tahu akhirnya jadi presiden pertama di Indonesia, pernah juga ngekos. Nah, pasti teman-teman sobat BKN yang milenial saat ini yang jenjangnya masih SMA, kuliah, yang juga sedang ngekos, pengen tahu Bung Boni. Ini seorang Bung Karno, cerita-cerita lucu dalam kosannya kayak gimana? Jadi begini. Bung Karno itu karena dia terinspirasi dari bapak kosnya, Cokro tuh, Pak Cokro. Dia kan selalu diajak-ajak tuh. Kalau Pak Cokro pidato itu dulu, ribuan orang datang. Nah, sehingga ada keinginan dari Bung Karno, semacam inspirasi dari Pak Cokro ini, dia mengikuti gaya pidatonya. Oke. Jadi Bung Karno itu ada kalanya sampai tengah malam itu dia latihan pidato. Teriak-teriak. Di dalam kamarnya. Di dalam kamarnya sampai teman kosnya teriak-teriak, "Hei, Soekarno udah gila lu ya." Gitu. Itu, kira-kira begitulah. Itu tapi itu betul. Dia akui sendiri, "Kamu sudah gila," katanya. Kayak gitu. Dia teriak-teriak. Jadi dia berlatih pidato karena terinspirasi dari Pak Cokro. Gitu. Nah, yang kedua, nah antara dia bersahabat dengan yang namanya Herman Kartowisastro dan Suharli ini. Kalau Herman tuh beda setahun, dia lebih tua dari Bung Karno, tapi dia teman sejak masa sekolah di Mojokerto. Nah, suatu kali ketika dia tinggal di kosannya Pak Cokro itu, ada sirkus. Kalau sekarang tuh kayak pasar malam gitu ya. Nah, di dalam pasar malam itu kan ada macam-macam mainan. Ya. Juga ada lomba-lomba lah ya. Nah, di dalam pasar malam itu ada lomba memanah. Okay. Hadiahnya itu kuda. Dapat kuda. Nah, Bung Karno ikut lomba itu. Bertiga ini ikut lomba dan menang juara satu. Berhasil mendapatkan kuda. Nah, ketika mereka lihat kuda yang menjadi hadiah itu kuda yang udah tua. Oke. Okay. Yang kalau lari juga udah gak kuat lagi, kalau jalan juga sudah lemah. Tapi karena sudah dapat hadiah, maka tiga orang siswa ini, anak kos ini, membawalah diam-diam. Jadi dia kan kalau bawa, jadi rumahnya Pak Cokro itu dulu, rumahnya itu terletak di Gang Peneleh 7 ya, di Surabaya. Okay. Jadi dari rumahnya itu ke dalam ada pintu utama. Nah, ruang kamarnya anak-anak kosnya itu di belakang. Ada sekitar mungkin 6 kamar. Karena di bagian dalam ada 1, 2, 3, 4, 1 kamar di loteng, jadi 4 kamar plus 6 kamar di belakang. Ya. Kalau mau ke belakang harus lewat ruang tengah. Nah, maka si kuda itu dibawalah melewati ruang tengah rumah tersebut sampai ke ruang belakang yang sekarang sudah tidak ada lagi. Okay. Dan si kuda itu di pohon sawo di tali ya, apa namanya, diikat gitu di pohon sawo. Dan itu cerita-cerita yang ada saat itu yang pernah dia. Artinya Bung Karno dan rekan-rekannya saat itu punya juga keisengan pada saat zamannya ya. Iya, Anda bayangkan. Istilahnya gabut, dia main ke pasar malam ikut lomba panah. Itu bukan kompetisi ya? Bukan, itu on the spot dia langsung gitu ya? Main aja. Okay. Mereka menang, itu Herman, Suharli, dan Bung Karno bertiga. Dan dalam istilahnya Bung Karno, di dalam autobiografinya dia bilang, Anda bayangkan kepada Cindy Adam itu. Kami membawa seekor kuda tua melewati rumah Raja Jawa tanpa mahkota. Jadi Pak Cokro itu kan disebut Raja Jawa tanpa mahkota, pemimpin besar masyarakat Islam. Jadi kuda yang tua itu dibawa melintasi rumah pemimpin rakyat Jawa. Jadi itu semacam satu satir lah ya. Bagaimana dia membawa kuda yang sudah ringkih, sudah tua, melewati tengah rumah milik seorang pemimpin besar rakyat Jawa. Oke, menarik sekali sobat BKN. Ternyata seorang Bung Karno yang kita ketahui menjadi legenda di bangsa kita, bukan hanya di Indonesia, bahkan di dunia internasional, ternyata punya juga pada masa sisi-sisi di saat mudanya beliau ngekos, punya juga istilah nggak ada kegiatan, gabut, main ke pasar malam, ikut lomba dan selalu menang. Itu menunjukkan multi talentnya seorang Soekarno gitu. Teman-teman sobat BKN, saya pikir narasi dan ilmu seperti ini kita tidak dapatkan dari pelajaran sejarah di masa sekolah maupun di kuliah. Dari seorang Bung Boni Triana inilah kita bisa belajar menggali banyak tentang sejarah yang Bung Karno alami yang mungkin jarang ternarasikan di publik. Nah, Bung Boni ini salah satu pimpinan di redaksi Historia yang di sana juga banyak menggali tentang sisi lain Bung Karno, masa kecil, muda, sampai dunia internasional. Ini menarik sekali. Terima kasih sekali Bung Boni sudah meluangkan waktu. Sama-sama, Bu. Jangan kapok-kapok
main ke BKN supaya teman-teman milenial sobat BKN semua bisa melihat Bung Karno dari sudut pandang yang lain. Sehingga kita memahami Bung Karno dari segi keutuhan, bahwa Bung Karno juga punya sisi-sisi sebagai normalnya manusia, anak muda. Namun, dari semua yang Bung Karno lalui, ada inspirasi buat para milenial saat ini bisa menggambarkan sosok Bung Karno sebagai teladan. Mudanya saja sudah punya multitalenta, walaupun keisengannya, kejenakaan, kelucuannya tetap ada. Itulah manusia seorang Bung Karno. Ya, jangan lupa teman-teman sobat BKN, tetap dukung kami, support kami, tetap nonton semua channel tayangan-tayangan yang di dalam channel BKN Pusat PD Perjuangan, like, subscribe, dan komen, dan share. Bantu kami, para pemuda-pemuda di BKN ini untuk mensyiarkan kebangsaan tentang Bung Karno dan yang lainnya. Terima kasih, saya Beno, mohon izin pamit. Terima kasih sekali lagi Bung Boni, sama-sama. Kita ketemu lagi di segmen yang lain. Kita kembali akan dengan segmen dan judul tema tentang Bung Karno dalam bulan Juni di saat ini. Dalam sebulan penuh BKNP, PD Perjuangan akan menayangkan tentang sisi-sisi Bung Karno dalam berbagai macam perspektif. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, well, I have some question for you. Would you like to answer? Why not? Okay, the first question is, do you simply know who Ahmad Sukarno is? Well, Ahmad Sukarno was the first president of Indonesia from 1945 to 1967. Okay. Do you recognize what's the role of Sukarno? Well, he was a prominent leader of Indonesian Nationalist Party, or Indonesian Nationalist Movement. And he was a leader of struggle for free Indonesia from Dutch Empire, and that he succeeded in 1945, and he established an independent Indonesia. And he was a good leader in the war, so he was also against colonialism. So for that he established a conference for the Asian and African countries in 1955. And for that he calls leaders of countries from Africa and Asia to establish peace in the world, like in Africa and Indonesia, and to develop them economically. Okay. The third question: what does Pakistani remember about Ahmad Sukarno heritage? Well, Ahmad Sukarno was very famous in here, because he was a good leader. So, and he was a leader of a Muslim country, like the world first populated Muslim country in the world. So he was very famous in Pakistan. So Pakistani people loves him. And also in Pakistan, there are some street named after Ahmad Sukarno. Okay, bro. Thank you. Thank you so much. You're welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka! Badan Kebudayaan Nasional Pusat PD Perjuangan mendapatkan amanat dari DPP PD Perjuangan untuk melaksanakan kegiatan Bulan Bung Karno. Amanat ini dilaksanakan dengan penuh semangat dan sungguh-sungguh oleh BKN Pusat sebagai badan yang dimiliki oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk mengembangkan, melestarikan, dan mengaktualisasikan nilai-nilai keindonesiaan dalam berbagai kegiatan budaya. Bulan Bung Karno tahun 2021 ini kita isi dengan berbagai kegiatan yang berbeda dan tidak biasa. Apabila selama ini Bulan Bung Karno menjadi momentum untuk menggali nilai-nilai dan pemikiran Soekarno, menghidupkan kembali warisan dan peninggalan-peninggalan Bung Karno, terutama di bidang seni dan kebudayaan. Pada tahun ini, Bulan Bung Karno kita isi dengan menyimak bagaimana Bung Karno di mata negara-negara sahabat. Bung Karno memiliki tempat istimewa dalam pergaulan bangsa-bangsa internasional pada masanya. Oleh karena itu, dalam peringatan Bulan Bung Karno tahun ini, kita ingin mendengarkan kesan dan pesan dari para duta besar negara-negara sahabat tentang Bung Karno. Bagaimana Bung Karno dikenal oleh para diplomat internasional hari ini? Apakah mereka masih mengenal Bung Karno? Apakah pemikiran dan idealisme Bung Karno
masih hidup di antara bangsa-bangsa tersebut. Kita juga menyiapkan kegiatan yang menggali pengenalan dan pemahaman tentang Bung Karno di kalangan anak-anak muda. Tidak hanya anak-anak muda Indonesia. Kita tentu ingin mendengarkan bagaimana anak-anak muda dari berbagai negara bercerita tentang Bung Karno. Apakah mereka tahu siapa Bung Karno? Apakah mereka mengenal pemikiran dan peranan Bung Karno dalam perjuangan mendirikan dan membangun Indonesia? Untuk itu, selamat menikmati program-program yang sudah dipersiapkan oleh BKN Pusat PD Perjuangan. BKN Pusat berterima kasih atas kepercayaan dan mandat yang diberikan oleh DPP PD Perjuangan untuk menyelenggarakan Bulan Bung Karno melalui pendekatan seni dan budaya. Selamat menikmati dan selamat merayakan Bulan Bung Karno. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.